Halo guys, kembali lagi di Michikigo. Jadi di video kali ini kita bakalan bermain game Meridian 157 chapter yang ketiga, yang dimana di episode sebelumnya kita sudah menyelesaikan chapter kedua ya teman-teman ya. Kita sudah keluar dari tunnel dan juga dari hutan tersebut. Jadi ini adalah chapter terakhir dari game Meridian 157 ya teman-teman ya. Jadi seperti apa keseruan game ini teman-teman? Sebelum video ini dimulai, gue mau ngingetin buat teman-teman semua untuk subscribe guys dan juga like videonya dan juga aktifin notifikasinya supaya kalian dapat kabar-kabar dari video gue yang terbaru ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang masih mampir dan juga setia nonton di channel Michikigo. Gue doain kalian semua sehat-sehat selalu dan selamat datang buat penonton baru. Semoga gue bisa menghibur kalian ya. Oke, langsung aja kita let's go mainkan gamenya. Oke, nanti gue bakalan taruh playlistnya ya teman-teman ya, dari chapter 1 sampai chapter 3 ini. Oke, kita biasa difficulty-nya normal aja ya, biar kita bisa dapet hint tersebut teman-teman. Oke, sebelumnya di Meridian 157 teman-teman. Jadi ini ada kayak flashback dulu ya, seperti biasa. Dari awal kita menyamperin ke deteksi sebuah sinyal yang ada di pulau teman-teman. Dan ini dia sosok hitam ini siapa teman-teman kira-kira ya. Gue juga nggak tahu nih. Oke, nah ini di kereta kita di sini collab teman-teman. Chapter yang pertama, oh salah. Loh, masih ada si sosok hitam teman-teman. Di sini ini chapter kedua teman-teman, yang kemarin kita selesaikan teka-tekinya ya. Nah, kita keluar teman-teman dari tunnel tersebut dan kita berhasil menggunakan mobil jalan ke sebuah tempat dan kita menemukan ini teman-teman, lambda. Gua nggak tahu ini tempat apa teman-teman. Jadi kita akan mainkan aja teman-teman ya. Kita akan memecahkan semua teka-teki yang ada di game ini ya. Oke. Oke, selamat datang teman-teman di game Meridian 157 dan gua bakalan langsung aja ke depan. Oke, bisa mundur nggak? Bisa ya. Oke. Nah, untung aja kita mundur dulu ya. Ada peralatan di mobil. Gua ngambil ini, sam jumper kabel. Ada lagi ya? Oke, nggak ada lagi teman-teman ya. Gua mundur. Kita tutup aja dulu inventory-nya. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak, bro? Ada lah ya. Oke, kita maju teman-teman. Kayaknya kita harus masuk ke depan sini ya. Oke. Gue nggak tahu nih teman-teman. Ini tempat apa nih? Nih, kayaknya ini langsung kita jumper ya. Nih, step. Oke, nyala lampunya. Nice sekali. Ini ada barang teman-teman. Tuh aja kelihatan tuh. Ada wrench. Kunci pipa ya. Oke, kita mundur lagi. Waduh, ini tempatnya beku gini ya teman-teman ya. Kayaknya udah lama ditinggalin ini. Gue juga nggak tahu ini tempat apa teman-teman. Kita maju aja langsung ya ke depan ya. Kita maju lagi. Ini ada ke kanan sama lurus. Seperti biasa kita akan ke kanan ya. Kita akan ke kanan. Coba ini tempat apa? Ini apa guys? Apakah ini kita harus menaruh beberapa barang yang ada di sini nih? Ada kipas, gear. Kunci X ya. Ini ada disc brake gitu. Dan ini kayak pipa gitu teman-teman. Oke, kayaknya belum bisa. Terus nanti di sini ada pressure-nya ya. Oke, siap-siap. Kita ke ruangan ini. Tidak bisa, door is locked. Katanya teman-teman, berarti kita belum bisa ke sini ya, daerah kanan sini ya. Oke, kita mundur. Kita langsung lurus aja. Nah, ini gede banget teman-teman tempatnya. Gue nggak tahu ya, ini tempat apa ya? Segini luas teman-teman. Oke, kita ke box-box ini coba. Ada apa ini? Jadi ambil. Oke, a proper night tank. Oke, katanya ini apa alat pemadam, guys. Masih penuh katanya. Oke, nice. Terus ada yang bisa kita ambil lagi? Tidak ada sepertinya teman-teman ya. Kita mundur aja. Coba kita lihat box-box ini. The box come off as being stuck at this way. Katanya ini stuck di sini.
Kayak nggak ada yang bisa kita klik juga teman-teman di sini ya. Nggak ada barang juga kan. Oke, kita mundur lagi. Setelah itu coba kita ke sini guys. Nah, apakah ini sudah bisa dibuka? Ini kayaknya butuh kunci ya. Oke. Benar. It won't be easy untuk dibuka ya. Kita mundur lagi ya. Kita mundur, mundur lagi, kita ke kiri sini. Oke. Dan di sini ada mobil. Ini enggak tahu ini apa, teman-teman ya. Nah, kita naik sini ya, coba ya. Nah, ini apa nih, teman-teman? Coba kita ini ya, hint ya. Belum bisa, guys, katanya, guys. Katanya belum ke sini katanya. Nah, ini apa nih? I need candy tool to get it off. Nah, ini, guys, tadi barang yang kita butuhin. Kita butuh tool, bisa kah? Enggak bisa, guys. Katanya enggak bisa ngegrip itunya, screw-nya. Oke, kayaknya kita belum bisa ke sini. Ada lagi kah? Nggak ada. Ya udah kita ke daerah sini coba mungkin, atau ke train station. Nah ini guys, ada train station di sini. Coba kita maju lagi ya, maju lagi atau ke pintu nih. Oke, pintunya dikunci nggak? Waduh, teka-teki lagi guys. Oh, ini guys. Waduh, berarti kita harus foto ya. Box-box yang tadi teman-teman. Oke. Kita foto dulu ya. Kita foto dulu, mundur, mundur. Nah ini dia. Ini guys, boxnya. Nah kita foto dulu ya. Cekrek. Oke, kosong foto kita. Berarti yang chapter kedua nggak ke bawah ya. Oke, nice. Kita masuk lagi teman-teman. Bukan ke sini bang, tapi ke kiri sini. Abis ke kiri masuk. Nah ke sini. Oke, kita lihat fotonya. Ini satu gini ya, T terus miring coba. Oh. Jadi kita harus nyambungin semua, guys. Oke. I know. Gua paham. T berarti dimulai dari enggak bisa. Dari bawah ya? Bentar, guys. Ini gimana ya? Set. Dia T sama ke kiri dia. T. Nah, dia putih lagi tuh. Bentar, guys. Nah, betul. Udah betul itu, teman-teman. Udah betul tuh. Nah ini udah bener. Terus kita harus pencet apa? Loh, gimana sih? Ya kan? T kan? Cet. Apa yang ini ya? Yang itemnya. Oh yang putihnya guys. Bentar. Salah gua. Yang putihnya seperti ini. Berarti. Bentar ya. Gini. Satu lagi bang. Nah sip bener. Oke. Putih. Oke bentar ya. Oke bener. Oh salah. Putihnya itemnya gimana coba. Putihnya cuman gini doang ya. Tiga doang ya dia. Tiga doang guys. Oke sebentar. Putihnya tiga doang, tiganya dari sini ya, bener gak? Ya betul. Berarti ini hitam. Ini hitam guys. Nah, salah. Ada hitam lagi nggak di bawah? Oh ada lagi. Bener kok. Bener teman-teman. Waduh. Terbalik apa guys? Hitam. Bawahnya hitam teman-teman. Bawahnya dua. Oke salah, mohon maaf temen ya. Nah gini, nice. Nah yang ini kan boxnya ada yang jatuh temen ya. Kalau box yang putih ini di bawah berarti dia di depannya, ya kan? Ini dia duluan nih, berarti item
Oke, berarti gini guys. Gini. Sip. Nice banget teman-temanku. Oke, kita masuk ya. Ini ada kipas. Nggak bisa katanya terlalu tinggi. Oke, kita masuk dulu ya. Kita masuk, sini ada kiri sama lurus. Kita lurus dulu ya teman-teman ya. Gak ada yang bisa kita klik. Oke, let's go. Nah, sini bisa masuk. Dapat pipa guys, piece of pipe. Oke, nice. Kita maju lagi kah ke depan? Maju lagi teman-teman. Oke, ada apa di sini? This barrel have long since been empty. Katanya udah lama kosong. Gak ada yang berguna. Kita coba ke panel ini. Nah ini guys, apa ini? Kita harus menyelesaikannya guys ini guys. Oke, jangan dulu ya. Gua mau coba tantang diri gua sendiri dulu ya. Oke, kayaknya ini energi ini harus dialirkan ke sini teman-teman. Oke. Yang merah ini nggak bisa digeser ya teman-teman ya, karena di scrub. Oke, berarti dia memang harus seperti ini nih. Gue coba ini ke bawahin dulu ya, ke siniin maksudnya. Ini mentok. Berarti kita harus ngambil yang belok begini bang. Ada nggak? Hari ini ada yang lurus ke bawah. Terus belok, belok ke kiri. Nih guys, ini nggak bisa di ini ya, nggak bisa diputer ya. Kalau ini begini, ini mentok guys, gak bisa, ya kan? Bener kan? Berarti yang satu-satunya bisa cuman ini doang nih yang lurus. Tapi ini ngalirinnya gimana bang? Iya juga ya. Bentar guys, bentar ya. Gua mau coba ini yang lurusnya ke atasin dulu. Nah begini. Kalau ini ke samping. Ini bisa diputar nggak ya? Nggak bisa dong. Nggak bisa diputar teman-teman. Ini yang ngadep ke atas itu cuma dua ya, yang L, L kanan, sama ini teman-teman. Lo. Oke, sebentar ya. Gua solving dulu. Oke guys, akhirnya gua udah bisa ya. Lupa tadi gua nggak kepencet apa namanya recordnya. Jadi ini udah kebuka lah. Dan di sini ada kunci. Oke, kita dapetin kunci ya. Bisa-bisanya dong gue lupa tadi apa onin lagi ininya. Untung aja nggak jauh loh gue ngulangnya loh. Oke, kita dapat kunci teman, cuman ada satu kunci. Kuncinya sepertinya untuk di belakang ini teman, tapi kita ke kiri dulu ya. Oke, ini ada air ya, belum bisa kita ke sini. Kita mundur lagi ya teman-teman ya. Kita belum pernah turun, kita coba turun dulu ya. Di sini ada kayak tempat pemberhentian kereta gitu teman-teman. Coba kita ke nah hatch. The rust making impossible. Oke, dia katanya karatan. Kayaknya kita harus ngambil oli teman-teman. Kita solving dulu ini ya, yang kita dapat kunci nih. Yang tadi itu kuncinya bukan di sini bang, di kanan ya kalau nggak salah. Di sini kalau nggak salah ya. Nah ini dia. Oke, kita pakai kuncinya di sini teman-teman. Pak benar. Oh nggak bisa katanya, bukan di sini dong. Di sini coy, coba kita ke kanan. Gak bisa, gak bisa. Mundur lagi kayaknya. Ini kah? Pintu ini kah? Coba guys. Oke, okay, nice, bener. Oke, kita masuk ke sebuah kantor. Di sini ada kunci apa ya? Triangle apa ya? Kunci segitiga. Oke, okay, kita dapat itu doang di sini. Gak ada lagi yang bisa kita ambil. Terus, apa lagi guys? Di sini ada lemari baju, kita buka ya. Terus ada apa guys? Bentar, nggak mungkin ini nggak ada apa-apa. Nah, apa nih? Oh nih, sebuah kode teman-teman. Jadi geser lagi nggak? Nah, bisa. Nah, ini sebuah kode teman-teman. Kita foto ya. Kita foto dulu. Cekrek, nice. Ini kode buat ngebuka bunker tadi, bukan bunker sih, kayak kontainer gitu. Ya kita tutup bisa nggak? Gak bisa ya. Udah gak ada yang bisa kita lakuin. Kita ke mejanya coba. Ini kita dapat apa? Nah ada kode lagi teman-teman. Dan kita dapat nozzle atau knalpot ya.
Another strange symbol. Oke, kita foto lagi ya. Kita udah dapat dua simbol. Sepertinya udah bisa, teman-teman. Terus ada yang bisa diinteraksi nggak di sini? Oke, ini dia. Ada incident report, ada laporan kejadian. Dapat departemen dan personal. Oke, ini sepertinya cuman apa? Laporan doang ya. Buat teman-teman yang mau baca silakan di pause aja ya, teman-teman ya. Oke, kita next dulu, mundur. Oke, nggak ada yang bisa kita lakuin. Kayaknya kita udah bisa solving itu deh. I should open back door of the truck with the doors to close. Tuh kan bener kan? Kita udah bisa membuka ini, teman-teman. Apa? Ini teman-teman. Nah, truknya ini nih. Ini kan dia butuh dua simbol ya. Nah, ini dia. Oke, kita intip dulu simbolnya. Satu simbol seperti ini ya. Gua nggak tahu ini kanan apa yang kiri. Kayaknya yang ini, teman-teman. Ini gimana cara gerakinnya, by the way? Oh, begini. Oke. Kita coba yang kiri dulu ya. Coba yang kiri dulu. Ini kayak jam waktu ya. Kayak jam waktu. Nah, ini. Ini bulat apa kotak, guys? Bentar. Gue intip lagi ya. Kotak ya. Berarti ke kiri. Ini kotak. Terus, habis kotak. Dia kayak gambar gelas ya, teman-teman. Kita mengartikannya sendiri aja. Ini kayak gambar gelas nih, udah nih. Udah bener. Coba yang kanannya ya. Kita ke kiri. Nah, ini. Bulat. Ini bulat ya. Bulat, bro. Enggak ada bulat, bro. Berarti jangan-jangan yang kiri, guys, yang bulat. Coba ada bulat ke dia. Oh iya, yang kiri ya, teman-teman ya. Berarti kita tiru dulu aja ini yang kanan ini. Oke, sebentar. Ini nggak ada bulat, teman-teman. Nah, ini tinggal kita ganti seperti yang kiri ya. Ada nggak? Bentar. Nggak ada, guys. Beda, guys. Beda loh, teman-teman. Apa yang udah kita pakai nggak bisa kita pakai lagi di sini? Coba ya. Tadi apa? Kayak gimana? Oh, ini ya. Bentar. Kayak jam waktu gitu. Oh, enggak tuh. Enggak, teman-teman. Tapi yang bulatnya ada di sini loh. Nih. Ini ya. Coba kita coba yang kiri dulu ya. Terus dia manjang, terus segitiga. Segitiga, ada nggak segitiganya? Nah, ini terus ke bawahnya segi berapa tuh? Ini ya. Nah, ini guys. Oke. Ini nggak ada perbedaan ya kan? Kita cobain yang kanan ya. Cobain yang kanan. Yaitu yang ini. Dia ada jam waktu. Terus coba jam waktunya jangan-jangan di bawah ya. Bentar, guys. Nah, ini emang game seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, dia suka dibalik-balik. Ya kan, kalau nggak ada kita bingung sendiri. Oke, seperti jam waktu. Jam waktu terus gelas ya. Kayak gelas. Ini. Ini ya kotak, bang. Nah, udah. Solve. Yes, betul. Yes. Jadi game ini mengajarkan kita tidak semudah itu, Ferguso. Jadi kita nggak boleh mentah-mentah melihat clue tersebut, teman-teman ya. Kita harus dipikirkan lagi gitu kan. Padahal udah depan mata gitu kan, cluenya gitu. Oke, kita ambil tangga sebenarnya. Nah, ngambil tangga ya. Sepertinya di sini ngambil tangga doang. Ada yang bisa kita ambil lagi? Nah, ada lagi. Apa tuh? Oh, ini nih, sepatu bot, sepatu bot. Kita dapat sepatu bot ya, teman-teman ya. Kita spam dulu nih, klik. Gak ada yang bisa kita ambil lagi sepertinya. Berarti ladernya udah kita bisa taruh ya. Ladernya itu buat naik ke kipas yang tadi, guys, yang di atas. Nah, ini dia. Oke, apakah nyampe? Nice. Kita naik ya. Oke, kita ambil sepertinya. Nah, kita dapat fan-nya ya. Oke, with the rubber boots, a safety check or oke, yang katanya kita udah bisa ngecek ruangan yang berair tadi, teman-teman. Oke. Kita pakai sini. The room flooded now. Mana?
Oh gitu. Oke, kita dapat kunci ininya guys, kunci pas. Look wrench. Sepertinya udah cukup ya. Coba. I bet pipe winch could help with retrieving the pipe inside the flooded room. Oke. Okay. Ada satu clue lagi teman-teman. Kita melihat ke sini dulu ya. Kita pakai lagi ya. The water being electrified fuse. I need to be careful. Sepatu bot gue mana hilang? Buat ngambil kunci doang. Oh, kita nggak bisa ke sana, teman-teman. Coba ya, kita lihat clue-nya. I bet this pipe wrench could help with the pipe inside. Ini kah? Oh, ini. Oke, okay, sorry guys. Mana wrench? Nah, ini. Sip. Oke. Okay. Sepertinya kita harus combine, teman-teman. Piece of pipe ke sini ya. Jadi apa? Nice. Berarti kita udah dapat ya semua ya. Berarti kita balik lagi teman-teman untuk ngebuka barang yang ada di pertama itu tuh. Nah ini di sini nih. Nah ini dia. Oh satu lagi ya. Satu lagi teman-teman. Ini di sini. Kurang ini pun. Gue bilang apa? Tidak semudah itu Ferguson. Ya kan? Ini gue belum dapetin ini nih. Berarti ini diambil dulu. Bisa diambil dulu gak? Ambil dulu. Jangan dulu. Ban itu guys. Ban. Nah ini nih. Nah ini dia. Pakai ini bisa gak? Kunci pas. Nice. Ambil. Sip. Kita dapat temen-temen ya. Bannya terus. Kita ngambil satu lagi. Pipenya ini kurang panjang temen-temen. The blowtorch quick walk ice freezing over kabinet near facility entrance. Sebentar, ini apa maksudnya ya? Ini kah? This state. Ini kah? Ini kah? I could walk, but I'm missing the blowtorch. Oke, katanya ini ya. Kita butuh api, teman-teman. Propane tank. Dapetin apinya dari mana by the way? Waduh. Apa dari itu ya? Tadi yang percikan air ya, teman-teman ya, di bawah ya. Di ruangan ini ya. Ini ya. Coba. Bukan tuh. Oke, coba gue cari-cari dulu ya teman-teman ya. Ini soalnya nggak ini nih, nggak jelas objektifnya apa, clue-nya. Bentar. Oke guys, gue udah muter-muter. Kayaknya kita harus mengkombinasi ini guys. Blowtorch-nya itu udah bener tadi ya. Ini kan nggak bisa ya. Nah, dia harus dikombinasiin dulu. Ini ya. Nah, ini dia teman-teman. Oke, udah kita kombinasiin. Sekarang kita baru pakai. Nah, jadi esnya membeku ya teman-teman ya. Oke, kita langsung buka aja. Kita dapat apa di sini? Dapat tube grease. Nah, ini guys, bisa mengurangi yang karatan ya, dan kita dapat pipe yang terakhir nih. Piece of pipe, kita kombinasi lagi. Nah, sekali sip. Oke. Kita kayaknya ke ini dulu, guys, ke tempat tadi ya yang ada kereta ininya nih, jalur keretanya maksudnya yang rusted. Nah, ini dia, kita pakai ini. Nah, udah hilang ya. Ini yang karatannya ya. Berarti kita udah bisa buka. Buka, Bang. Gak bisa. Kenapa tidak bisa? Aduh, ngeheng kah? Kita udah pakai grease loh. Coba. With enough force, I made able to slide open hatch. Gitu. Oke, kita slide. Kita dapat apa di sini teman-teman? Mengeluarkan gear yang di dalam kah? Bentar ya. Nah harusnya seperti ini sih teman-teman. Bentar ya.
Gak pas dong. Sip. Ambil, nice. Mantap ya. Berarti ini kita combine. Bener kah? Oh enggak perlu. Enggak perlu combine. Oke. Kayaknya udah lengkap teman-teman. Oke, kita mundur. Coba kita lihat. Bener kan? Oke, kita mundur ya. Kita mundur. Mundur sekali lagi, Bang. Mundur lagi. Kebanyakan mundurnya, Bang. Ada di sini nih. Nah. Sip. Kita taruh gearnya, kita taruh pipe-nya, kita taruh kipasnya, kita taruh pipe-nya. Taruh ini ya. Yes. Apakah sudah bisa untuk kita buka ya? Kita balik. Lihat pressure-nya. Oke, guys, ini pressure-nya udah berubah ya, dan kilogramnya juga. Apa yang terjadi? I don't know, teman-teman. Kita lihat lagi ini ya. I think Triangle K found used near the large bulkhead door. Bentar. Sini kayaknya udah enggak apa-apa ya. Bulk. Sini. Kunci Inggris ini ya, teman-teman. Triangle. Di mana ya? Useful near the large bulkhead door. Bulkhead door. Mana itu, teman-teman? Ini kah? Kunci triangle ya kah? Oh, iya betul sekali, guys. Dan passwordnya ini apa? I think wake from scale link this control panel. Kita foto dulu ya, teman-teman ya. Katanya ada berhubungan sama ini nih. Si ininya nih. Kita foto aja dah. Foto. Oke, kita sudah mendapatkan kodenya. Baru kita pecahkan di tempat kode yang tadi ya, teman-teman. Salah, Bang, sini. Oke. Nah, ini dia. Kita lihat. Sini itu hitungannya 1 ya. Jadi 46. Terus ini berapa, guys? Ini 10 ya. 1 2 3 4 5 6 tuh. Ya, berarti 0,1 ya setiap naik ya. Berarti ini 0,29. Ya, betul ya. Iya, 29. 46 029. 46 029. Bukan kilogramnya, Bang. Oke. Gimana cara ngitungnya, guys? Ini satuannya apa ya? Kilo ya? 46 kilo lebih berapa ya? Lebih berapa, guys? Ini satuannya apa ya? 0,0 berarti 46 gram 29 46 29. Betul? Betul, guys. Yes. Gua kira itu kita harus ngitung angka nolnya. Soalnya terlalu jauh pikiran gue ya. Padahal tinggal masukin aja input aja itu. Oke, nice. Keren ya gamenya ya. Buat memecahkan satu password kode aja, kita harus carinya dari berat barang, teman-teman. Oke, di sini katanya harus pakai scanner. Kita belum bisa sepertinya, teman-teman ya. Kita lurus aja. Abis itu nggak ada yang bisa kita lakuin kah di kanan ini? Nggak ada ya. Ini alat apa, teman-teman? Ini kayak alat X-ray. With some luck, the back scanner will stick work. I don't see where the control. Oke. Scan. Gua enggak lihat tombolnya, kata teman-teman. Iya, ini kayak stasiun gitu, teman-teman. Kalau mau masuk ke dalam stasiun kan begitu, di-scan dulu. Supply room. Oke, kita butuh kunci katanya. Kayaknya kita belum bisa ke situ. Nah, ini mapnya, guys. Kita ada di supply room nomor 2, berarti di sini ya. Nah, ini nih papannya nih. Betul sekali. Kita foto ya. Salah.
Kita foto. Ini udah nggak berguna temen. Ini juga udah nggak berguna. Kita hapus aja langsung ya. Biar memori kita penuh. Penuh lagi, kosong. Oke. Kita sudah foto. Balik. Kita jalan lagi depan ya. Ini pipa-pipa di pinggir ini suka ini guys. Nah, ada di sono office room tapi tertutup. Di sini ada kayak locker room, teman-teman. Oke, di sini ada sebuah simbol dan ada koper atau bag. Ya. Gua nggak tahu ini, coba I don't think can solve it yet, bener kan? Belum bisa, teman-teman. Kita lurus coba. Di sini wall section look fairly damaged. I can find something. Tapi bisa dipecahin ya. Dan di sini ada ini, guys. Kita belum bisa sepertinya. Oke, kita mundur lagi ya. Kita mundur lagi, terus kita mundur lagi. Mundur, kayaknya belum bisa ke sini ya, teman-teman ya. Kalau ini maintenance belum tahu kodenya ya teman-teman ya. Ini banyak banget yang di password ya ruangannya. Coba kita ke kiri dulu. Nah, di sini ada box. Belum bisa. I should look around some more. Gua harus melihat sekitar dulu katanya. Ini ada apa guys? Hidden a secret message behind the plaster. Oke. Jadi kita harus ada ini nih. Pesan di balik itu tuh tembok, teman-teman, bukan apa plesteran. Oke, bisa kita buka di bawah. Nah, ada apa ini, guys? Pipanya kah? Kita ambil paku. Some pipe and generic box, what one could expect to find underneath. Remove the pipe somehow. Oh, kita harus membuka ininya dulu. Pakai kunci pipa. Nice. Ah, the drain still collect. Apa nih? Some pipe generic box. What's... Oke, katanya kita harus lihat sekeliling dulu, teman-teman. Ini kayaknya belum bisa ya. Oke. Kita nyalain kah? The faucet handle is missing. Aduh, kayaknya kita harus nyalain ininya, guys. Oke, nggak ada yang bisa kita ambil ya di sini ya. Kita keluar dulu. Oke, katanya kita harus melihat sekitar dulu. Kita lurus ya, belum ya. Kita ke sana ada elevator. Oke, kita udah lurus. Di sini ada box, sepertinya kayak puzzle gitu ya, jigsaw puzzle piece. Gue belum tahu buat apa. Coba kita lihat ininya udah bisa kah? Maybe on table next to the bag scanner. Oke. Waduh. Itu hancur, guys. Depan sana ya. Dan ini kita belum bisa. Bener. Belum bisa, teman-teman. Berarti where can the this jigsaw puzzle piece be used? Maybe on the table next to the back scanner. Oh. I know, guys. Sini, guys. Scan back here. Nih. Nah, terus. Terus. Udah, backnya udah. Ini gimana cara gua nge-scan-nya, bro? Kita kesini dulu kah? The next table. Ntar guys, katanya kita suruh ke meja selanjutnya. Nah, nggak ada coy. Wah, berbohong nih orang. Waduh. Bisa guys, gimana caranya ya? Apa kita geser nih? Sana. Malah kita ambil dong. Nah. I don't see where control auto terus. Where can maybe on the table next to back scanner. Gimana guys? Ini bisa kita taruh sini.
Oke, sebentar ya, gue coba-coba dulu ya. Ini gue masih bingung nih, maksudnya apa nih cluenya nih? Oke teman-teman, gue udah cari-cari keliling-keliling ya. Gue nggak tahu nih kemana nih. Next, ini table, ini bisa dipencet kah? Oh ini teman-teman, oke. Taruh sini kah? Nice. Oke. Kayaknya kita harus menyelesaikan puzzle ini teman-teman ya. Aduh jangan 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 bro jangan. Ini gambar apa ya? Tapi setahu gua itu ini ujungan guys. Ini ujung sini ya. Ini ujung sini karena dia kotak begitu ya. Oke, kita cari ujung-ujungnya dulu ya teman-teman ya. Seperti ini dan ini. Nah kita tarik dulu yang bukan ujungnya. Ini kayak daun gitu deh. Oke, kita mulai dari mana nih teman-teman? Kita mulai dari ini udah ujung ya. Bawah, 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 bawahnya mana mana bawah, bawah. Ini nggak bisa. Ini kah? Bukan. Ntar guys, kita cari yang dari kiri bawah ya. Mana teman-teman? Nggak ada. Cari yang bawahnya rata ya. Ini kah? Bukan, ujungnya bukan seperti itu. Ini juga bawah. Lo. Gimana ini teman-teman? Gue nggak tahu ini gambar apa ini. Aduh. Bentar, kita cari dulu. Ini kayaknya ujung bunga ya. Oke, gue bakalan next aja ya teman-teman ya. Ini pasti lama ini. Soalnya gue nggak tahu ini gambar apa. No. Ya kan, ini mana tadi sih? Yang rat ininya ada ujungannya ada dua loh. Ini juga ada yang rata. Nah ini nih, bukan? Ini seperti ini kah? Yap, sepertinya. Oke, gue bakal next aja ya teman ya. Ini pasti lama ini. Oke, next puzzle. Oh, gambar bunga dan kita mendapatkan kode ini teman-teman yang kosong. Oke, kita foto ya. Berarti kode segitiga kotak bulatnya itu buat di 1 2 3 4 5 6. Stop the step 1. Oh gitu. Oke, itu di tempat dadu-dadu yang tadi ya teman-teman. Dadu-dadu itu gue belum lupa di mana lagi. Saking luasnya tempatnya ya. Soalnya kita baru keluar di tempat yang pertama itu. Ini kah? Ini guys. Oke, ini ya. Oke. Satu segitiga. Segitiga. Oke. Kotak segitiga. Coba kita sewajarnya dulu aja ya teman-teman ya. Dari kiri lagi. Bu apa ini guys? Kotak ya. Kotak bulat-bulat. Kotak. Kotaknya miring guys. Ini bulat bener. Bulat-bulat. Nah udah bener? Sip. Salah teman-teman. Berarti harus berurutan ya. Satu. Mungkin gitu ya. Satu yang dari atas atau dari empat dulu deh biar nggak bingung ya, dari empat dulu. 1 2 3 4 ini nih. Segitiga begitu ya. Nah oke, satu terus sekarang satu segitiga. Nice. Terus tiga. 1 2 3 segitiga. Benar. Habis 3 ini 6. 6-nya itu bulat ya. 6-nya bulat. Terus 2 5. 2 kotak. Kotak bulat. Oke, berhasil?
Yes, kan? Gak semudah itu, Perguso. Kita harus lihat gambar dadunya ya, teman-teman ya, yang ada di tengah-tengah itu. Kita dapat kayaknya dapat akses card ya. Yang tadi minta akses card, berarti kita bisa ke sana. Let's go, teman-teman. Langsung aja kita buka ruangannya ya. Di manakah itu, Bang? Gue juga lupa lagi. Terlalu banyak ini, guys. Pintu-pintu yang ada di sini, teman-teman ya. Kita lurus aja dulu. Kayaknya di daerah sini. Bukan ya. Salah tempat gua. Gua lupa, teman-teman. Saking banyaknya tempat ya. Ke kanan bukan ya? Kita mundur kayaknya. Nah, ini kayaknya. Lock, bukan. Ini pakai kunci. Berarti pakai kunci, kode sama akses card. Akses card itu mundur kalau nggak salah di belakang. Ini kah? Yap, betul. Ini. Tip. Tinit. Nice. Kita masuk ke kantor utama, teman-teman, sepertinya. Ya, di sini ada koper, pick up a bag. Oke, kayaknya kita mau ngelihat isinya deh. Tapi scannernya belum bisa jalan ini kah? Ini kah, guys? Oke, kita dapat apa? Pick scholar item almost rest dial of some sort. Oh. Ini teman-teman. Apa ini, guys? Isinya. Oke, kita dapat ini ya. Kita foto aja deh. Lebih baik kita foto. Kita masukin satu lagi ya, teman-teman. Koper yang kita dapat ya. Tapi gue mau cek dulu di sini kita dapat apa? Scraper. Oh, oke, siap. Gue tahu scraper buat apa. Yang tadi, guys. Oke, kita mundur dulu. Taruh lagi. Bagnya ya. Di sini sepertinya. Nice. Kita mundur. Mundur. Mundur juga. Ini masuk. Oke, kita lihat tas selanjutnya isinya apa. Ini dia, teman-teman. Ini sebuah kode, teman-teman. Apa disatuin ya? Bentar. Oh, kita cara lihatnya, teman-teman. Bentar. Nah. Ini dia. Nah, kita dapat kode, teman-teman. Mana tahu kita kodenya seperti ini ya. Berarti yang tadi salah dong gua fotonya. Oke, kita hapus aja. Kita foto lagi. Sip, seperti itu. Satu lagi ya, teman-teman ya. Kodenya seperti ini. Nah, seperti ini nih yang bawah nih. Gila, mana gua tahu, bro. Gila lu, bro. Oke, kita udah dapat 2 clue tas yang berisi kode. Someone wrote message behind the plaster. Nah, ini dia. I'm not sure what could be. Oke, okay, katanya belum bisa diapa-apain. Oke, okay, gue bakalan ngelihat yang ada pesan di balik itu ya, teman-teman, di balik tembok atau di plesteran. Tadi ada di dapur. Nah, ini dia. Ini dia. Kita pakai ini, guys. Nah, ini dia. Ini kode, teman-teman. Ini kenapa ini angkanya terbalik ya? Gue curiga ini. Ini 82596 ini. Aduh, aduh. Oke, ini password buat kemana? Gue belum tahu. Kayaknya kita harus cari yang pakai password ya. Di sini kah? Bukan, bukan. Balik bang, balik bang. Di balik dulu, balik. Bukan. Ini dia. Ini ya. Oke. 82596. 82596. Bisa tuh kan? Bener teman-teman, kita langsung masuk nih. Oke, di sini ada apa nih, extension kabel lagi kita dapat. Nggak ada yang bisa kita lakuin lagi ya di sini ya, langsung kita jalan aja ke depan. Kayaknya nggak ada barang juga. Oke, ini ruangan apa? Apakah kita harus menyelesaikan pipa ini, teman-teman? Waduh, terus nyambungin semua nih. Bagaimana nih, bosku? Oke, sepertinya ini kayak gini. Terus ini belok ya. Nih, ini belok. Bentar, guys. Ini aduh. Ini, guys. Nah.
ini seperti ini. Waduh, ada yang salah nih. Yang lurusnya, teman-teman. Apa ini di sini ya? Nah. Nah, loh. Nah, loh. Ini udah bener, teman-teman. Tapi ini satu nggak kebagian ya. Apa kita harus ngasih satu pipe lagi? Coba. What about red pipe I found not long ago? Oke. Red pipe I found not long ago. Red pipe, pipa merah. Oke, ini ada gambar bendera, gue nggak tahu. Kita harus ngambil pipa merah. Tadi di mana ya? Di sini kah? Pipa ini kah? Pipanya kurang, guys. Loh, tadi yang gue ambil di sini kemana ya? Ya juga. Oke, sebentar gue cari dulu, teman-teman ya. Ini belum kita bisa ini nih lakuin. Bentar. Oke, guys, sepertinya kita harus balik lagi ya. Maksud, yang dimaksud pipa merah mungkin pipa yang sebelumnya kita pakai ya. Oke. Kan gue nggak tahu itu bakalan kepake lagi, teman-teman. Makanya gue tinggal aja. Nah, ini dia. Kita ambil pipa merahnya ya. Nih. Oke, sip. Kita maju lagi ya. Ke sini. Oke, nice. Kita bakalan sambungin pipanya ya, teman-teman ya. Di mana, Bang? Di mana tadi? Sini. Oke. Ini bentar lagi lo pada lo. Ini kah? Nah. Oke. Ini sepertinya ya, teman-teman ya. Ini udah bener sih di sini. Ya kan? Tapi ini gimana cara sambungnya? Nah, loh. Kayaknya udah bener deh tadi yang tadi begini, guys. Tah, kan? Nah, loh. Oke. Terus? Sip, teman-teman. Pipanya sudah benar ya. Let's do it. The pipe are all connected. Oke, kita sudah mengkoneksikannya. Ini gue nggak tahu maksudnya apa. Belum bisa. Oke. Kita balik dulu ya. Sabar, teman-teman ya. Ini gue bingung sendiri nih. Ini bisa pakai ini nggak? Oh, set handle is missing. Coba kita lihat hint lagi. Where can I extension cord? Perhaps the security room. Security room. Ruangan security, teman-teman. Elevator, bukan. Ruangan security di mana ya? Office. Bukan, guys. Sebentar. Mundur kali, mundur. Ini kah? Supply ini, guys. Security room itu di sini harusnya sih ya. Nah, ini dia, teman-teman. Kita harus pakai apa di sini? Extension cord. Extension kabel. Ini kah? Kita harus nyambungin ini kah? Oh. Half the maintenance room remind me of hand a clock. Oke, ini ibu kotanya negara tersebut, teman-teman ya. Kita foto aja dulu. Kita buat nyalain ini, guys, lampu LED ini. Siap. Udah kita foto ya. Kita solving. Park tadi ya. Oke. Dia di sini. Nah, dia. Inggris. Inggris itu ibu kotanya London ya, teman-teman. 4.12. Berarti kalau jam 4.12 itu jam 6, guys. Ini kenapa jam 6 di sini deh. I wonder what they use this. Oke, jam 11 seperti ini.
Kenapa jadi jam 11 ya? Ah, Inggris ya. Sebentar, gue juga pengen tahu, teman-teman. Inggris, London, jam 4 di sini. Apakah ada sangkut-pautnya sama ini? 6. 6 kurang 11, 5. Bener gak? London 4. Kenapa jadi jam 11 ya, guys? Kenapa jadi jam 1 ini? Coba. 6. Enam tambah empat, 10 ya. Sama menitnya nih teman-teman, 12, 12, 12. Coba Moskow itu ini ya, Rusia ya. Rusia itu dia jadi, salah pencet. Rusia itu dia jadi jam berapa teman-teman? Jadi jam 1 ya, kenapa? Karena Amerika ini jam 6. 6 tambah 6 12. Ini jam 1 ya. Gak ngerti gue, guys. Maksudnya apa ya? Jam Amerika itu jam di Amerika mungkin ya. Bener enggak, teman-teman? Coba kita lihat New York, bener. Jadi maksudnya mungkin kalau di Moskow itu jam 6, itu di New York jam 11. Nah, kalau misalnya di Amerikanya jam berapa, guys? Jam 6, 6 ya? Nah, ya, jam 6. Berarti si Moskow ini jam berapa gitu mungkin ya. Ya kan? Berarti kalau ini jam 6 berarti tinggal kurangin 6, teman-teman. Iya, bener coy. Bener. Bener, guys. Berarti ini kita ngikutin jam Amerika karena game kita lagi di Amerika gitu kan. Oke, kita solve aja ya. Oke. Jadi gue tahu maksudnya apa. Oke, di Jepang jadi jam 7 ya. Kalau di Amerika jam 6, di Jepang jadi jam 7. Oke. Sudah bisa? Sip. Apalagi those room remind of hand from a clock. Udah, bro. Kenapa kamu masih begini? 11 1 7. 11. Salah. 11 1. Nah, looks good to me. Oke, udah jalan ya, teman. Gue gak tahu itu buat jalanin apa. I believe string colored dial fault be used somewhere kitchenette. Oke, gue tahu yang ada di dapur itu, teman-teman. Nah, ini dia. Airnya udah nyala ya. Tapi kita knopnya belum ada. Oke, ini nih. Kayaknya kodenya ada di sini, teman-teman. Ya. Coba. Kok nggak bisa? Bentar. The faucet is missing. Ini apakah? Bentar, guys. Katanya ada di kitchen. I believe this strange colored dial could be used somewhere in the kitchen. Ini kah? Sebentar, guys. Ini. Sini. Oh, ini maksudnya apa, teman-teman? Oh, kode yang di tengah sepertinya ya. Ya enggak? Coba. Ini kayaknya ada sangkut pautan sama ini, guys. Bener enggak sih? Coba ya. Oh, gua enggak tahu maksudnya apa. Harus nyala semua kah? Oke, harus nyala semua sepertinya, teman-teman ya. Yang di tengahnya itu. Oke. Solve.
Oh begitu. Oke. Kita dapat faucet ya teman-teman. Berarti kita udah bisa nyalain kerannya ya. Ini dia. Sip, putar. Nah, kita lihat. Jangan dimatiin dulu. I think did it. Let's check of drain. Oke, kita lihat bawahnya katanya. Oh, ada kunci teman-teman stuck di situ di ininya apa? Oke lah, di itulah pokoknya lah. Oke. Maybe supply room. Oke, kita dapat kunci ke supply room. Kayaknya sebentar lagi gue bakal mengakhiri episode kali ini teman-teman ya. 5 menit lagi lah. Kalau udah mau hampir sejam. Oke, kita masuk ke supply room dulu. Ini kuncinya. Oke. Kita masuk ke supply room. Ada palu. Oke, gue tahu nih palu buat kemana nih. Oke, kita maju dulu ke depan. Gak ada yang bisa kita lakuin. Kita kesini. Gak ada ya. Close the blockade. Oke. Rather feeble locking. Oke guys, kita ke sana dulu. Tempat tadi ya, yang ada batu batanya tuh di ujungan sini kalau nggak salah. Bukan bang, salah ingat gua. Ke kanan berarti. Nah ini dia. Oke. Boom, nice. Kita masuk, bisa. Nah, ruangan baru baru lagi teman-teman. Sebentar lagi ya, kita lanjutin. Ini ruangan apa? Gue juga nggak tahu teman-teman ya. Kayaknya kita harus melakukan sesuatu. Di sini ada sebuah catatan ya, buat teman-teman semua yang mau baca boleh di pause aja ya. Oke, ini panjang banget tulisannya, gua nggak mungkin baca ini semua dan mentranslatekan ke kalian ya. Dari gameplaynya aja udah lama banget guys. Oke, nah di sini ada kayak kotak ini teman-teman, ini dia. Ini simbol yang ada di ini kalau nggak salah di locker ya. Oke, kita belum bisa menyelesaikannya kata teman-teman. Oke, di sini kita bisa ngapain? The button one rod without power. Oke. Ini ada apa? Must dump waiter. However, I can seem get it open. Oke, belum bisa dibuka katanya. Kita lihat. Oh, ini dia nih. Kita foto ya teman-teman ya. Oke, okay. Nah ini dia. Oke, okay, ada locker, locker buka tutup. Tuh guys, maksudnya apa ya? Ada pintu, ini kan lockernya nih biru, biru, putih, merah, hijau. Coba solve this step, solve this step, solve this step. Begini guys. MM biru putih merah hijau begini ya, yang kita buka yang bawah. Oke, gua bakalan foto dulu, bisa nggak sambil foto? Nggak bisa. Biru atas. Oh ini nih cluenya nih, aduh dodol Garut. Biru yang atas, hijau sama putih di bawah, berarti biru atas, putih yang bawah, bener kan? Merah yang bawah, karena merah nggak ada. Hijau yang di bawah, guys, gitu kan? Bener ya? Oke, biru, putih, dari mulai dari biru ya. Oke, kita balik dulu, kita ke locker yang tadi ya, teman-teman ya. Oke, kita ulangi. Biru, putih, 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 ini. Sip. Ada yang terjadi? Looks good, look open correctly. Ah, terus, I think the symbol written on the locker can be used. Oh, ini simbolnya teman-teman. Oke, okay, kita foto dulu ya. Kita foto. Ini kayaknya terakhir kita buat buka ini ya. Habis ini kita closing. Oke, simbol yang ini ya. Nah. MH miring ke sana. Gimana apa nih guys sebutnya guys? Gue juga nggak tahu ya. Bulat. Sama ya, MH garis ke sana bulat.
M H A bulat. Gini, ya betul. Terus HM garis ke sana bulat. Tinggal dibalik ya. HM garis ke sana bulat. Oke, sip. Buka. Nah, kita dapat koper yang terakhir, teman-teman. Oke. Kayaknya gue bakalan pamit undur dulu teman-teman untuk di episode kali ini. Jadi kita bakalan ketemu lagi di next video teman-teman ya. Jadi ini gue udah gameplaynya udah 1 jam. Jadi kita lanjutkan besok. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang nonton video ini sampai akhir. Dan nemenin gue untuk main game serial Meridian ini. Gue ucapkan terima kasih banyak teman-teman ya. Dan stay tune terus di channel Michikigo karena gue bakalan upload setiap harinya ya. Seperti biasa sore hari. Aduh, udah belepotan gue guys ngomong aja ya. Oke, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.